Ya, Nabil dan juga saudara, perjalanan mudik itu kan sudah pasti melelahkan ya. Belum lagi jika dalam perjalanan ada yang membuat pemudik tidak nyaman, seperti mencari kamar kecil dan lain sebagainya. Nah, ini ada berikut tips-tips mudik nyaman di perjalanan untuk Anda. Dipersembahkan oleh berjam-jam di perjalanan, tentu tidak semua orang nyaman. Apalagi saat musim mudik seperti saat ini. Ada banyak kondisi yang membuat pemudik tidak bisa menikmati perjalanan saat mudik. Selain macet, toilet umum sih mas. Soalnya aku tuh gak bisa nahan pipis. Tau sendiri kan, rest area itu toiletnya kotor banget. Terus ramenya minta ampun, ya kan? Aku tuh takut gak keburu. Nanti kalau keburu bocor, kan malu mas. Sambil beristirahat di rest area, pemudik bisa menyiapkan perlengkapan sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Perlu persiapan khusus. Nih, yang selalu aku bawa, confidence pants ekstra serap bikin aku nyaman dan pede seharian, gak worry takut bocor selama perjalanan jauh. Confidence pants ekstra serap hingga 12 jam. Ada ekstrak aloe vera sehingga lembut dan nyaman di kulit. Nah, sekarang perjalanan jauh nggak perlu khawatir lagi mencari kamar kecil. Perjalanan mudik pun kini bisa nyaman sampai ke kampung halaman. Agi Kurnia Sandi dan Adi Fatoni melaporkan. Dipersembahkan oleh